susah payah yang adakan masa, yang adakan usaha untuk isteri saya sepanjang panjang berlaku kejadian. Atas solat hajat, atas bacaan Yasin, atas sedekah, atas isteri, atas arwah isteri saya, saya ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas budi itu. Allahu Akbar. Saya balikkan semua doa-doa itu untuk kalian semua. Saya doakan semoga semuanya diberkati, dilindungi dan dirahmati insya-Allah. Buat masa ni anak saya belum tahu lagi, so saya ini saya bawa balik dan saya baru nak bagi tahu dia insya-Allah. Doakan semoga urusan saya dipermudahkan. Saya memang ucapkan jutaan terima kasih pada semua orang yang terlibat. Saya ucapkan memang jutaan terima kasih pada korang semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ini asbab kebaikan, asbab kasih sayang. Alhamdulillah. Semoga kita semua dilindungi. Semoga semua siapa saja yang tengah struggle dalam kesusahan ataupun tengah bertarung nyawa, saya doakan semoga Allah permudahkan insya-Allah. Itu je. Ayah mentua insya-Allah okey. Ayah okey, alhamdulillah insya-Allah. Terima kasih banyak doakan ayah. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau saya ada salah. Saya mohon maaf. Maafkan isteri saya. Maafkan isteri saya. Sedekahkan dia Al-Fatihah banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.